Selamat pagi Sobat Kompas, saya sekarang berada di pintu keluar Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi. Selepas salat subuh berjamaah yang dijalankan oleh jemaah haji dari berbagai penjuru dunia dan sekiranya terdapat ratusan ribu jemaah haji yang barusan menjalankan salat subuh berjamaah. Momen salat subuh menjadi keberuntungan bagi jemaah haji lansia Gusram Numan. Gusram Numan, 87 tahun, menggunakan kursi roda dari dalam Masjidil Haram ke terminal Ship Amir dengan dibantu seorang warga lokal Arab Saudi. Ia bertolak pagi sebelum waktu salat subuh di Mekah sekitar pukul 03.45. Anggota jemaah haji asal Binjai, Sumatera Utara itu terpisah dari rombongannya dan merelakan dirinya ditolong warga yang membawa kursi roda. Tongkat bantu jalan tidak menolong Gusram berjalan mandiri dari dalam masjid ke Ship Amir, salah satu terminal di dekat Masjidil Haram. Ketersesatan Gusram menjadi salah satu kompleksitas pengelolaan ibadah haji 2023, dengan jumlah anggota jemaah lansia Indonesia mencapai 67.199 orang. Lansia kesasar di Masjidil Haram di mana Ka'bah berada dan menjadi salah satu pusat ibadah wajib haji bisa dipastikan bakal terjadi tiap hari. Sejauh ini mayoritas penyebabnya karena demensia atau kepikunan. Kasus Gusram yang tersesat menemukan solusi sementara dengan dibawanya yang bersangkutan ke pos seksi khusus PPIH yang berbentuk kontainer semi-permanen. Ongkos 250 rial yang diminta si warga lokal ditalangi dulu melalui saweran beberapa petugas PPIH yang membantu. Setelah bisa diantar ke hotelnya, panitia mendapat ganti dari penanggung jawab rombongan. Semangat dan antusiasme para lansia dalam berhaji harus diakui, memang tak berjalan seiring dengan kekuatan fisik mereka. Tercapainya seluruh ritual wajib ibadah haji perlu kesabaran para pembina ibadah haji, segenap panitia, serta kesadaran para jemaah lansia sendiri akan realitas keterbatasan fisiknya. Adi Prinantyo melaporkan dari Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi.